Halo guys, balik lagi di channel saya, di channel Gasmin. Oke, pada kesempatan kali ini di channel saya akan meng-share tentang tutorial menarik lagi tentunya. Pada kesempatan kali ini di channel saya akan meng-share tentang tutorial gimana caranya untuk mendapatkan kuota gratis dari provider Indosat Ooredoo guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silakan kalian klik dulu tombol subscribe bagi yang belum dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ini guys. Oke, kita langsung aja untuk ke videonya. Oke, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi IM3 Ooredoo terlebih dahulu guys. Oke, silakan buat kalian untuk mendownload aplikasi My IM3. Buat kalian yang udah pengguna lama sih pasti udah ada sih guys aplikasi ini, karena pastinya kalian sering banget di SMS buat download aplikasi ini. Oke, untuk tutorial dapat kuota gratis kali ini itu khusus pengguna baru dan juga khusus pengguna lama. Kita akan langsung aja masuk ke dalam aplikasi My IM3-nya. Oke, jadi tampilan dari aplikasinya tuh kayak gini. Jadi di sini tuh tampilannya kayak gini, ada berbagai macam menu di sini. Di sini bisa kalian lihat sendiri aja, ada berbagai macam menu, ada beranda, ada game, beli, reward dan lainnya. Nah, di sini sebelumnya saya akan nge-share dulu untuk tutorial yang khusus pengguna baru dulu guys. Nah, buat kalian yang pengguna baru, kalian itu jangan sampai login terlebih dahulu atau masuk ke halaman menu terlebih dahulu. Nanti kalian nggak bakal bisa ngikutin tutorial atau nggak bakal bisa dapetin kuota gratis ya guys, oke? Oke, jadi di sini dari IM3 Ooredoo sendiri, mereka tuh punya event namanya kalau misalnya kalian mau masukin kode referral orang, maka teman kalian yang memasukkan kode tersebut akan mendapatkan hadiah berupa kuota gitu guys. Dan di sini untuk jumlah kuota yang didapat itu bisa sampai 3,75 GB guys. Kebetulan di sini saya sudah dapat sampai dengan 49,5 GB karena mengundang sekitar 412 orang guys. Jadi saya sudah mengundang 412 orang dan saya sudah mendapatkan sekitar 49,5 GB. Nah, kebetulan di sini kalau misalnya kalian bertanya-tanya apa sih kode referralnya, untuk kode referral tuh bisa pakai kode referral siapa aja. Cuman di sini saya nggak bisa nunjukin untuk kode referral saya karena di sini saya udah max atau udah full. Jadi saya nggak bisa untuk mengundang teman lagi. Makanya di sini kode referralnya nggak bisa saya kasih unjuk. Nah, buat kalian yang pengen nyari-nyari kode referral, silahkan kalian cari aja di Google, itu banyak banget guys kode-kode referral yang tersebar. Jadi bisa kalian masukin aja untuk mendapatkan kuota hingga 3,75 GB ya guys. Oke. Itu khusus yang pengguna baru, dan untuk memasukkan kode referralnya itu biasanya ada di halaman pertama. Jadi selain kalian memasukkan nomor ketika kalian mendaftar aplikasi MyM3, kalian juga biasanya masukin tanggal lahir kalian dan juga nama kalian siapa gitu. Nah, itu di bawahnya biasanya ada tulisan masukkan kode referral. Nah, saat itu juga kalian masukkan kode referral kalian gitu. Oke, itu tadi adalah khusus yang pengguna baru. Nah, untuk yang pengguna lama, kalian bisa memakai atau ikut serta dalam event yang namanya adalah IM Point guys. Oke. Oke, jadi di sini untuk IM Point sendiri itu terbagi dia dari berbagai macam tingkatan. Ada member red, ada member silver, gold dan juga platinum. Untuk sampai ke member-member tersebut, untuk sampai ke member terakhir itu kayak saya member platinum, itu butuh yang namanya kalian tuh sekitar berapa poin gitu guys. Kalau nggak salah sih dulu tuh sekitar 15.000 poin itu udah dapat sampai dengan platinum gitu. Nah, gimana sih cara ngedapetin poinnya? Kalau misalnya kalian beli kuota atau kalian beli pulsa, itu akan kalian mendapatkan poin guys. Contoh di sini, kalau misalnya minimal 10.000, setiap 10.000 transaksi saya akan mendapatkan poin sekitar 300 IM poin guys. Jadi itu semua didapatkan karena mengisi pulsa atau beli kuota. Nah, semakin tinggi kalian itu menjadi member di aplikasi ini, jadi dari member platinum, maka akan semakin besar juga hadiah yang bisa kalian dapatkan dari aplikasi ini guys. Dari IM Point ini juga bisa kalian dapatkan lebih banyak lagi gitu. Nah, di sini kalau misalnya poin udah terkumpul, silakan kalian langsung aja untuk klik di bagian tukar poin guys. Nih, tukar poin. Di sini kalian bisa tukerin poinnya bisa jadi apa aja guys. Pertama, untuk di bagian lifestyle reward, di sini kalian bisa tukerin ke saldo atau cashback 10.000 di Shopback.
kalau misalkan kalian daftar akun Shopback dan kalian masukin kodenya di sini, nanti kalau misalkan kalian beli ini, nanti kalian akan mendapatkan cashback 10.000 hanya dengan 100 poin aja guys. Di sini bahkan ada bonus cashback 15.000 belanja online lewat Shopback, dan itu cuman butuh 150 poin aja. Ada juga di sini kayak untuk yang makeup dermis, terus juga ada dermis juga. Di sini ada Coinworks juga ada cashback 100% emas digital. Ruang Guru pun di sini ada guys, diskon English Academy sampai dengan 1,3 juta. Ini 300 poin guys. Pokoknya di sini tuh banyak banget diskon-diskonnya yang bisa kalian dapatkan dari Zenius, dari Ruang Belajar atau Ruang Guru. Di sini juga ada Coinworks, terus ada Brain Academy pun ada. Di sini pokoknya banyak banget guys, buat yang lifestyle itu banyak banget. Oke, di sini untuk yang Indosat Rewards atau yang kuota ya, karena kita kan tutorial untuk mendapatkan kuota Indosat. Ini ada di bagian Indosat Rewards, kalian bisa klik aja di bagian Indosat Rewards. Di sini tuh banyak banget ya pilihan-pilihannya, mulai dari yang poinnya paling kecil, kalian butuh poin sekitar kecil gitu buat nukerin, sampai yang poinnya butuh sampai puluhan ribu gitu guys. Nah, di sini kalau mau nuker itu minimal 250 MB dan itu butuh sekitar 1600 poin guys. Oke, di sini ada paket internet, ada paket nelpon, ada paket SMS pun ada kalau nggak salah di sini. Jadi internet 500 MB, nelpon 120 menit 3 hari 3100 poin. Jadi sebenarnya sih kebanyakan di sini banyak juga yang kayak sama gitu guys. Lihat 1 GB 3 hari, 1 GB 5 hari. Cuman yang membedakan itu adalah biasanya jangka waktunya guys. Jadi semakin lama jangka waktu kuota tersebut, maka akan semakin mahal atau semakin banyak poin yang kalian butuhkan untuk menukarkannya gitu. Oke, ini kayak gini, 2 GB 3 hari 7.000, tapi 2 GB 5 hari itu 8.000. Jadi beda-beda guys. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini semuanya itu beda-beda. Dan yang paling tinggi atau yang paling besar itu adalah 10 GB 30 hari itu butuh sekitar 65.700 poin guys. Kalau misalnya pengen ngumpulin atau tinggal pengen nukerin, tinggal aja klik tukar sekarang. Yang penting poin kalian itu udah cukup. Oke, mungkin itu saja video terbaru dari channel saya. Itu adalah tutorial untuk mendapatkan kuota gratis dari provider Indosat. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, dan nyalain tombol loncengnya agar kalian ini tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ini guys. Oke, oke guys, mungkin itu saja video terbaru dari channel saya. Thanks for watching video, and see you next time. Bye bye.